إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini kami selaku khatibah mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan amal saleh kita sebagai bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah oleh kalian wahai manusia dan sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hak orang tua kita sangatlah besar dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan antara haknya dengan hak orang tua dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sandingkan, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Bahkan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua adalah jalan meraih dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ridhar rabbi fi ridhal walidi wa suhtur rabbi fi suhtil walidi. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan orang tua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu pintu terbaik menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-walidu awsatu abwabil jannah, in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang tua adalah pintu surga terbaik. Maka tergantung kepada Anda, apakah Anda akan memanfaatkan pintu surga tersebut
ataukah engkau akan memanfaat, ataukah engkau akan menyia-nyiakan pintu surga tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, kenapa bakti kepada kedua orang tua begitu besar dalam agama Islam? Jawabannya, karena besarnya jasa dan kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sebab agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Yaitu yang pertama, mengingat kebaikan-kebaikan orang tua. Dan yang kedua, mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya kesusahan di atas kesusahan dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kalian semuanya akan kembali. Ya, kebaikan-kebaikan dan jasa orang tua kita sangatlah besar. Wallahi, seandainya kita membalas kebaikan kedua orang tua kita, kita tidak akan bisa untuk sepadan dengan jasa mereka. Oleh karenanya, disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditatangi oleh seorang sahabat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling aku harus berbakti kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Summa abuk, summal aqrabu fal aqrab. Kemudian ayahmu dan yang terdekat dan yang terdekat. Ya, jasa orang tua kita, terutama seorang ibu, tidak terbatas. Bagaikan lautan yang tak berdebi. Cinta mereka, ketulusan mereka dalam mencintai anak-anaknya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Cukuplah bagi kita apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala mengkisahkan ada seorang wanita pernah datang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 2 anaknya, 2 putrinya, untuk meminta sesuatu, meminta makanan. Namun dapur manusia terbaik, dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dia berikan hal itu kepada wanita yang membawa 2 putrinya tersebut. Dan perhatikanlah apa yang dilakukan oleh sang ibu tatkala hanya mendapatkan 1 butir kurma, padahal dia memiliki 2 putri yang kelaparan. Faqasamat ha baina ibnatayha, maka ibunya membelah menjadi 2 dan membagikan untuk 2 putrinya. Lantas bagaimana dengan ibunya? Ibunya rela kelaparan demi 2 putrinya. Begitulah potret seorang ibu. Dia rela kelaparan agar anaknya makan. Dia rela tidak tidur demi anaknya yang agar sembuh, agar sehat.
ia rela memendam kesedihannya demi melihat anaknya tersenyum bahagia. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita harus membalas kebaikan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, apa yang kita bisa. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah kisah yang sangat menakjubkan, bahwa ada seorang pemuda Yaman, dia pergi ke Mekah untuk tawaf, untuk ibadah umrah, ibadah haji. Dia menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah, tawaf, sa'i, dia gendong seraya mengatakan, inni ba'iruhal mudhallal in udhirat wa inni lam udhir. Aku bagaikan ibu, aku untuk ibuku bagaikan transportasi. Kalau transportasi yang lain mungkin akan gala, akan kabur, tapi aku tidak, demi memberikan kenyamanan untuk ibuku. Ketika sedang tawaf, dia bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar. Kemudian dia mengatakan kepada ibnu Umar, ya bena Umar, aturani jazaituha. Wahai ibnu Umar, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah aku telah membalas jasa ibuku? Maka ibnu Umar mengatakan, la, la wala bizafratin wahidah. Tidak wahai saudaraku, tidak wahai pemuda, walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Taruhan dia nyawa, taruhan dia adalah kematian, agar engkau lahir di dunia ini dengan selamat. Lantas, ma'asyiral muslimin, wahai para penuntut ilm, wahai para santri, tanyakan pada diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk orang tua kita? Apa bakti kita kepada kedua orang tua kita? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua kita dalam surat Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian berbakti kepada orang tua lebih-lebih ketika orang tuamu telah senja, ketika orang tuamu telah lanjut usia, sakit-sakitan, kekanak-kanakan, bahkan mungkin sudah pikun. Disinilah ujian bagi keimanan kita. Apakah kita berbakti kepada orang tua kita? Ataukah kita akan membentak, merendahkan orang tua kita, kasar kepada orang tua kita? Karena ketika dia sudah lanjut usia, siapa lagi yang diharapkan dari kecuali anak-anaknya? Kalau mungkin dia masih muda, dia bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Tapi ketika dia sudah lanjut usia, siapa lagi yang diharapkan kalau bukan anak-anaknya? Maka kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua kita, terutama ketika mereka lanjut usia. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُنْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Janganlah kamu mengatakan ah kepada orang tuamu, jangan kamu membentak kepada keduanya, dan katakanlah kepada keduanya ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan merendahlah engkau kepada orang tuamu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun titelmu dan gelarmu, merendahlah kepada orang tuamu. Jangan pernah congkak, jangan pernah sombong di hadapan kedua orang tuamu. Waqul lahuma waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Doakan kedua orang tua kita.
Itulah bakti kita kepada orang tua kita. Dan itulah yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Lebih-lebih tatkala mereka sudah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Jika engkau adalah anak yang saleh, maka jangan lupakan doa untuk kedua orang tuamu. Itulah hadiah terindah yang bisa engkau kirimkan kepada kedua orang tuamu yang mereka sangat butuhkan darimu, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlak para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala sering menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana akhlak para nabi, mulai Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Mereka semuanya adalah hamba-hamba pilihan yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Fabihudahu muktadih. Dengan petunjuk mereka, teladanilah mereka, ikutilah mereka, contohlah mereka. Dan di antara akhlak yang mereka contohkan kepada mereka adalah berbakti kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada Nabi Isa, tentang Nabi Isa alaihi salam, wa barram biwalidati, dan aku berbakti kepada ibuku yaitu Maryam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Demikian juga para ulama ussalaf, mereka adalah teladan kita, mereka adalah contoh kita, figur kita. Mereka telah memberikan potret yang sangat menawan tentang bagaimana harus berbakti kepada kedua orang tua. Adalah Haywah ibnu Suraih, seorang tabi'in yang mulia. Suatu saat beliau sedang mengajar dalam majelisul ilm. Kemudian ibunya datang memanggilnya, ya Haywah, kum, wahai Haywah, berdirilah, tinggalkan dulu majelismu, beri makan ayam. Membentak ibunya? Tidak. Apakah dia memarahinya? Tidak. Apakah dia melanjutkan taklimnya? Tidak. Dia pun pergi memberi makan ayam. Kemudian dia kembali ke majelis lain. Demikian juga Muhammad Ibnul Munkadir, seorang tabi'in yang mulia. Dia pernah mengatakan, Bata ahi Umar yusalli bil lail, wa ana uhmizu rijla ummi wa la uridu an akuna lailati bi lailatihi. Adalah saudaraku, ya, Muhammad ibnul Munkadir, dia punya saudara Umar ibnul Munkadir yang sama-sama ulama tabi'in, ya, adalah saudaraku Umar ibnul Munkadir, dia hidupkan malamnya dengan salat kaki ibu saya. Lalu kata Muhammad ibnul Munkadir, saya tidak ingin malamku sebanding dengan malam saudaraku. Artinya, ya, apa yang dia lakukan, memijiti kaki ibunya, berbakti kepada ibunya, tidak lebih rendah daripada sholat malam yang dilakukan oleh saudaranya. Semuanya adalah amal-amal kebajikan. Bahkan menurut dia, bakti dia kepada ibunya jauh lebih mulia daripada sholat malam yang dilakukan oleh saudaranya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Begitulah ayat-ayat Al-Quran. Begitulah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah potret para nabi dan para ulama ussalaf dalam berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama kedua orang tua kita di surganya. Amin ya rabbal alamin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui betapa besarnya hak orang tua kita dalam agama Islam, setelah kita mengetahui bagaimana para nabi dan para ulama ussalaf berbakti kepada kedua orang tua mereka, maka kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan membalas jasa dan kebaikan mereka. Dan wallahi sekali lagi, sebesar apapun kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang tua, jangan pernah merasa bahwa apa yang telah kita berikan sepadan dengan jasa mereka. Langit dan bumi. Al-Kisah pernah diceritakan bahwa ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, aku ingin pinjam uang 100.000. Ya, ibu lagi butuh beras." Anaknya mengatakan, "Ya, aku izin dulu kepada istriku." Pergilah dia ke kamar. Dia melihat belanjaan-belanjaan istrinya. Salah satunya adalah belanjaan susu formula. Yang di dalamnya ada bandrol 50 ribu. Dia pun berpikir, 50 ribu seminggu aja enggak selesai. Ya, sebulan mungkin butuh 4-5 bungkus. Kemudian dia berpikir, dulu saya disusui oleh ibu saya gratis selama 2 tahun. Sekarang ibuku mau pinjam uang dariku hanya 100.000. Lalu saya perlu izin kepada istriku. Akhirnya dia memeluk ibunya dan mengatakan, "Jangan bilang lagi pinjam uang dariku." Wallahi ma'asyiral muslimin, ya, kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita tak sepadan dengan jasa yang mereka berikan, dengan ketulusan, dengan gratis, tanpa pamrih dan tanpa meminta imbalan dari kita. Maka, ya, wasiatku kepada semuanya, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama bagi para santri, ya, yang sebentar lagi insya Allah banyak yang akan liburan. Jadikan momentum liburan kalian berbakti kepada kedua orang tua. Jadikan kepulangan kita lebih baik, akhlak kita, adab kita, sehingga orang tua merasa senang, merasa bahagia. Ada perubahan pada diri kita, akhlak kita, adab kita setelah belajar ilmu agama ini. Karena itulah buah dari ilmu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, "Inna rajula layatlubul Qur'ana wal ilm falam yalbas an yura dhalika fi zuhdihi wa tawadhu'ihi wa samtihi wa sam'ihi wa basarihi." Sesungguhnya seorang setelah dia belajar Al-Qur'an, setelah dia belajar ilmu, maka tidak lama dari itu akan terlihat perubahan pada tawadhu'nya, pada zuhudnya, pada akhlaknya, pada pendengarannya, penglihatannya, lisannya. Jika kita belajar ilmu agama di ma'had ini, tapi tidak ada perubahan pada akhlak kita, tidak ada perubahan pada adab kita, maka curigai ilmu kita. Ada yang salah, ada yang keliru.
Man izdada ilman walam yazdad hudan falyattahim ilmah. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah adabnya, akhlaknya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Karena ilmu yang sejati adalah ilmu yang membuahkan amal saleh, yang membuahkan akhlak yang mulia. Terutama akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', kitab yang membahas tentang akhlak dan adab para penuntut ilm, di mukaddimahnya dia mengatakan, hendaknya para penuntut ilm dia lebih baik akhlaknya daripada masyarakat biasa. Kenapa? Karena mereka sering membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia sering membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seringkali mengajak dan mengajarkan kepada kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Wa midadum ma tajri bihi aklamuhum azka wa afdalu min dami syuhada'i. Ya talibi ilmin nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawai. Goresan tinta para penuntut ilm lebih mulia daripada tetesan darah para syuhada. Wahai para penuntut ilm, kalian tidak sama seperti masyarakat biasa lainnya. Kalian adalah orang-orang pilihan yang akan menjadi potret, yang akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Maka hendaknya bagi kalian untuk menghiasi diri dengan akhlak, dengan adab, yang dengannya kalian bisa berdakwah ya kepada masyarakat yang lainnya. Jangan salahkan masyarakat kita tatkala menilai kita dengan akhlak kita, bukan akidah kita, bukan ilmu kita, karena akidah dan ilmu tidak kelihatan. Berbeda dengan akhlak, berbeda dengan adab, berbeda dengan ucapan dan perbuatan kita. Itu yang akan menjadi patokan mereka, karena itu yang terlihat oleh mereka. Bukankah kita diperintahkan untuk menghukumi manusia secara zahir, bukan secara batin? Ahkamud dunya bidzawahir wa Allahu yatawallas sara'ib. Hukum-hukum dunia itu adalah secara zahirnya. Adapun batin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, adab yang indah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ya, termasuk anak-anak yang saleh, yang salihah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang tidak melupakan jasa-jasa mereka, dan senantiasa mendoakan untuk orang tua kita. Semoga orang tua kita diberkati oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka agar kelak kita bisa reuni bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi ihfir lana warhamna wali walidaina. Allahumma ihfir lana wali walidaina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.